Mau jadi apa kamu malam-malam gini masih olahraga? Kamu pikir ini bisa bikin almarhum ibu kamu bangga? Mana suara musiknya kenceng banget? Bisa-bisa maling masuk kamu nggak tahu. Apaan sih? Selamat pagi pemirsa, sudah 2 minggu sejak perampokan yang terjadi pada Dr. Nugroho. Saat ini polisi masih mencari jejak dari para pelaku. Motif para pelaku diyakini ialah mencuri obat penenang baru yang disitakan oleh Dr. Nugroho. Iya, hari ini gue sekolah kok. Kemarin gue liat motor sama persis, jadi waktu itu. Win, lu yakin lo gak salah liat? Gak mungkin kok gue salah liat. Orang gue liat pakai mata gue sendiri kok. Oke, udah. Anggap yang lu pikir itu benar. Terus lu mau ngapain? Lu mau
mukulin orangnya sampai mati. Lu udah gila? Lu mukulin juga gak bakal dapet apa-apa, Win. Gak usah sok jagoan apa, Win? Tau apa sih, Sa? Bapak gua dibunuh gara-gara gua sendiri. Andai kan gua lebih peka kepada saran gua, mungkin bapak gua mati di sini. Sorry, Sa. Gua tau kalau lu khawatir sama gua. Tapi gua minta tolong, biarin gua kali ini aja. Bahkan gua minta tolong sama lu buat nyari informasi tentang mereka. Ya udah, gua bantuin. Tapi satu syaratnya. Kalau lu mau gua bantuin, abis lu selesai urusan lu ini, lu laporin ke polisi. Oke. Udah, terus gua harus ngapain? Gua pengen lu panggil Alex ke sekolah. Selama itu, gua akan pastiin dia terlibat atau enggak. Ya udah, nanti gua telepon. Kenapa, Win? Yang mandiri juga tulis, tapi ke kampusnya masih Alex, tadi kayaknya ke toilet deh, emang kenapa? Ibu ini juga ada sih. Pansi nih anak. Siapa itu? Maaf, Ibu. Ganggu banget sih, soalnya saya lagi gak jelasin loh. Kok bisa-bisanya sih kamu malah masih ngangkat telepon, loh bisa loh. Harusnya jangan diangkat teleponnya dong. Ibu, saya boleh izin ke toilet lagi? Gak ada. Kamu udah ganggu kelas, jangan izin-izin ke toilet. Dengerin saya ngomong aja dulu. Oi, awal nih. Oi, 12 Juli 2020. Lu gimana seorang dokter? Lu mau nembak gua? Ah, enggak waras lo. Tuh. Erling semuanya, Erling. Di mana dia sekarang? Aduh, gua enggak tahu. Dia biasanya nongkrong di warung depan. Orangnya tinggi sama ada tatonya di tangan. Assalamualaikum. Mi, maaf. Bahaya nih, ada siswa lagi bab ulur tuh, ya. Oke, Bapak, nanti saya nyusul. Bapak duluan aja, nanti saya nyusul ke sana ya, Pak. Baik. Ya, makasih ya, Pak, infonya. Sama-sama, Bu. Oke, anak-anak, di sini dulu aja ya. Nanti saya mau ke sana dulu karena mau ngecek beneran ada orang atau gimana. Ibu, saya mau ikut. Beneran ada, kamu di bawah aja. Bro. Nano. Halo, Bro. Bro. Gimana, Bro? Ini, Bro. Ntar ini main tenang-tenang, Bro. Ya, Bro. Ini bikin lu tenang. Cobain aja dikit aja. Ayo, Bro. Ayo, Bro. Ngomong, Bro. Darwin gimana sekarang? Kalau orang nanya tuh dijawab dong. Dia di warung depan. Di warung depan.
Udah beli lagi, kalian lihat Darwin kemana enggak? Oh tadi cabut sama Erling, dua sama Erling? Ya kesana. Okay, ya, hati-hati ya. Dah. Win! Win! Stop! 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 Udah, Win! 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 Udah, Win! 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 Stop, Win! Stop! Ini bukan lu! Udah, Win! Lu kayak gini, nyelesain urusan lu, itu gak bakal selesai. Lu bisa gak sih? Gak usah ganggu urusan gua lagi. Gua capek, Sa. Lu ngomong kayak gitu ke gua. Janji lu apa ke gua, inget gak? Setelah lu selesai urusan lu, lu lapor ke polisi. Sadar dong, ini bukan lu. Apaan sih? Perampokan rumah Dr. Nugroho telah berhasil diamankan. Pelaku berjumlah 2 orang berinisial E dan A. Proses hukum sedang ditangani oleh pihak berwajib. I wake up in